Keindahan Kepulauan Karimun Jawa di Jepara, Jawa Tengah kini kembali bisa dikunjungi. Pembukaan wisata Kepulauan Karimun Jawa diberikan dengan syarat harus diikuti penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pengunjung harus menjalani rapid test dan jumlahnya dibatasi maksimal 100 orang per minggu. Pengunjung juga harus melakukan registrasi secara online. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap Karimun Jawa yang termasuk zona hijau tidak berubah jadi zona orange atau zona merah setelah dibuka. Pemprov Jawa Tengah sudah melakukan persiapan pembukaan Karimun Jawa, antara lain simulasi penerapan protokol kesehatan bagi pengunjung, pelaku wisata, dan warga. Banyak teman-teman aktivis mengatakan kepada saya, aktivis pariwisata mengatakan, Pak Ganjar ini kan hijau, kan nggak apa-apa. Loh kamu hijau, tapi jujur kamu saya protek ini. Kalau kemudian nanti yang masuk tidak kita kasih barrier, tidak kasih syarat, tidak kita kasih satu SOP yang ketat, saya khawatir yang datang ini nanti bikin kamu orin dan merah kan, Pak. Karimun Jawa termasuk ikon wisata Jateng. Sebelum pandemi, Karimun Jawa dikunjungi 137.000 wisatawan domestik dan 9.800 turis asing dalam satu tahun. Wisata kepulauan di Sulawesi Utara pun kembali dibuka. Sebuah resort di Bitung, Sulawesi Utara, kini mulai beroperasi dengan protokol kesehatan COVID-19 sejak tanggal 3 Oktober 2020. Salah satunya resor mewah di pesisir Pulau Lembe yang kembali dibuka setelah 7 bulan vakum tanpa menerima tamu. Para tamu yang tiba kini langsung disambut dengan disiplin protokol kesehatan. Sebagian besar tamu yang datang ingin menikmati alam bawah laut Sulawesi Utara karena wilayah ini termasuk 5 destinasi selam terbaik di Asia Pasifik. Sementara tamu lokal juga bisa datang tanpa menginap untuk menikmati suasana resort bersama keluarga atau sekedar berolahraga bersama. Untuk mencapai Pulau Lembe, hanya dibutuhkan waktu 10 menit menggunakan kapal cepat dari Kota Bitung. Tim Liputan, CNN Indonesia.